Kamis siang terjadi kecelakaan kerja di bengkel las milik Mugi Harsono. Ia berada di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Insiden terjadi ketika pekerja las mengelas tangki pada bak truk PS milik Andri, berplat nomor polisi BH8625MH. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Bervito Barobari katakan, diduga kejadian iko dikarenakan ada kebocoran pada tangki tersebut yang berisikan solar. Hinggonyo, saat pengelasan menimbulkan semburan api disertai ledakan yang cukup besar. Seketika itu pula berdampak memporak-porandakan bengkel las tersebut. Jadi pada hari ini telah terjadi kecelakaan kerja yang mana satu truk merek jenis Canter ada modifikasi sejenis tangki di atasnya. Jadi pada saat itu dari pekerja dan tukang las mengelas ada kebocoran. Kejadian iko sempat membuat heboh berbagai orang. Akibat warga berhamburan dari rumah dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas selama 2 jam. Situasi balik kondusif setelah polisi berada di tempat kejadian perkara. Doli Maulana, Jambi TV.